Alright, halo teman-teman semua. Akhirnya nggak nge-lag lagi. Sorry cuy, kemarin gue nge-lag nggak tahu kenapa itu. OBS-nya error ya. Cuma sekarang udah oke nih ya. Oke, kita akan lanjutin lagi series RL Craft kita. Let's go. Oke, jadi terakhir kita abis dari situ kan tuh ya, dari village yang di sana. Gue nggak tahu tuh village apa enggak sih. Ya pokoknya tempat sini lah ya, yang ada di sini nih. Nah sekarang gue pengen tadi gue pengen mining cuy, tapi kayaknya lebih baik kalau kita explore deh, ya nggak sih? Karena gue butuh explore, gue butuh kesana tuh apaan tuh, ada creeper di situ kan? Oke, yang penting gue butuh explore dulu pertama, terus gue butuh paper juga. Gue mesti bikin torch sih, karena gue nggak punya torch sama sekali. Jadi gue perlu ya itu tuh tempat-tempat kayak gitu mesti gue terangin tuh ya, karena ya kan lihat aja lah. Di situ aja udah 3 nih mungkin, apa 2? 2 apa 3 di tempat ini doang nih. Gue mesti nyalain tempat ini pakai torch biar mereka gak nge-spawn gitu ya di deket gue ya. Nah, hilang gak tuh sekarang? Hilang deh jir, kemana hilang? Aduh yaudahlah. Let's go. Sama sekali gue mau naikin level ya, by the way gue udah naikin level. Tapi ya begitulah ya, gue belum bisa pakai sword yang ini nih. Belum bisa pakai iron sword. Dan by the way beberapa dari kalian ngomong, bang pakai saber sama rapier ya kalau gak salah. Rapier ya, bener kan ya? Coba bentar kita cek. Rapier. Stone rapier, bener gak sih? Iya, kalau gak salah ya. Iya, stone rapier sama stone saber. Jadi, saber tangan kanan, rapier tangan kiri. Iya gak teman-teman? Kalau iya, gue buat dulu bentar ya. Dan karena kita butuh rock, mau gak mau gue mesti farming kesana ya. Oke, kita coba beranikan diri lah. Let's go. Oh, bagus nih, sugar cane gue butuh juga nih. Karena kita butuh paper untuk bikin matchbox ya. Jadi di sini torch-nya tuh nggak bisa langsung dinyalain otomatis gitu loh. Kita butuh nyalain sendiri. Duh, ini tempat gelap banget, sumpah. Gue tidak suka tempat ini, cuy. Tapi gue butuh batu di sana. Wow. Oh iya. Katanya bunuh juga nih, bang, yang ini, bang. Karena katanya... Bentar. Aduh. Katanya... ini dagingnya enak atau apa gitu. Kita coba ya. Wow. What a minute. Tunggu. Oh my god. Naga, cu. Ada naga, jir. Oke. Dia nyerang gak sih? Nyerang lah ya. Pasti masa gak nyerang sih. Oh my god. Oke. Gak, ampun, bang. Ampun, bang. Oke, back. Time to back. Kalau gitu gue ambil batu-batu dari kayak gini aja deh teman-teman ya, karena nggak bisa gimana atau nggak. Oh ya pakai ini, gue lupa gue punya banyak panah. Oh serius mati tuh. Oke, cuma pakai dua gitu doang. Oke, kita bisa ngalahin dragon ya? Nggak bisa lah ya, bodoh banget pertanyaan gue. kabur sebelum kita hancur gitu kan. Oke, ini tempat bahaya banget sih, gelap banget. Sumpah, gue gak sangka di dekat rumah gue naga, coy. Oke, guys. Sepertinya... Apaan lagi tuh, coba? Sepertinya kita mesti pindah deh, karena... Gak bisa. Gimana caranya kita tinggal di sebelah naga, gitu. Dan kayak tadi di tempat-tempat naga gitu, gue liat sesuatu tuh. Itu apa ya? Ini apa ya, glowstone kah? Masa sih di situ ada goldstone? Nah itu beda lagi tuh. Apakah itu gold? Oke. Enggak, saya mau lihat-lihat doang sebentar, bang. Ada chest di situ. Wow, oke. Gini aja. Gua akan coba ke situ. Tapi gua taruh barang-barang gua dulu ya. Yang enggak penting-penting kita taruh dulu. Dan ini levelnya juga gua pakai dulu deh ya. Habis itu baru kita ke sana tuh. Kayaknya kita bisa bikin saber deh, sebentar. Ya, kita butuh handle. Butuh handle, lalu kita tinggal begini ya, kalau nggak salah. Bentar. Begini. Yap, rapier. Oke, pakai dua pedang. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, udah GG nih. Ini udah GG kalau kayak gini nih. Sekarang, kita tinggal ke sana, tapi gue akan taruh barang-barang gue yang nggak berguna. Kayaknya gue butuh farming deh, iya nggak sih, guys? Soalnya beberapa dari kalian bilang farming itu cara yang bagus untuk mendapatkan XP. Dan gue butuh buat XP sih. Untuk naikin attack ini gue butuh 5 nih.
Gue gak usah bawa panel lah ya, karena gue tahu gue bakal mati. Oh wait, wait. Ada musim kah di sini? Ada summer, ada autumn. Nah, itu cara taunya gimana, teman-teman? F3 kah? Enggak ada di sini kan? Enggak ada, iya. Cara taunya gimana ya? Ada yang tahu enggak? Tolong kasih tahu gue ya, karena gue enggak tahu, cuy. Ini cara tahu ini summer, ini autumn, itu tahu dari mana gitu. Oke, kita harus jadi nih Kuket Arisaur Mid ya. Increase all healing receive. Oke. Wah, ini bagus sih. Wow, kita dapat XP. Wow, dapat XP. Oh, masak begitu dapat XP juga. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Gua akan naikin attack. Oke, okay, nice. Gua udah bisa kah? Enggak bisa ya, gua butuh 8 untuk pakai Iron Sword. Buset dah. Saya udah. Kita akan tidur dulu, baru abis itu kita ke tempat naga sana ya. Oke, okay, let's go. Gua udah siap nih. Gue cuma bawa raw chicken, gak tau kenapa. Mending gue taruh aja raw chicken ya, karena gak berguna juga gitu kan, gak bisa dimakan. Gue bawa gini doang. Jadi kalau misalnya kita mati pun harusnya gak masalah lah ya. Let's go. Kita akan masuk ke sarang naga. Iya gak sih, itu sarang naga gak sih? Karena dia berhenti di situ soalnya. Oh, dan by the way, kalian bilang Bude itu udah dipakai sama YouTuber lain katanya ya, Rianian atau apa gitu. Jadi gue gak panggil dia Bude, gue panggil dia Ibu aja. Let's go. Hey Dragon, mana tuh dragon? Kemana itu naga? Aku akan menantangnya. That's a chest. Ada banyak chest. Oke, okay, gimana pun caranya gue akan coba kesana. Oke, okay, oke, okay, aman. Oke, oh, oke, okay. Okay, gak jadi aman. Oke, okay. Kita coba lagi, coy. Jangan pantang menyerah, coy. Karena di situ pasti ada sesuatu yang bagus, coy. Gue yakin banget. Itu monster apa, anjay? Dajjal kah? Oh my god, dia belum. Oh my god. Lihat, guys. Wah, udah sih ini. Gimana caranya ya? Diam-diam bisa kah? Diam-diam bisa kah? Kita coba aja ya. Bukan naga dong. Bukan naga yang gemunduh gue. Kayak begituan gitu kan. Bye. Okay, let's go. Mana chestnya tadi? Gue berhasil mengelabui dia. Oke. Okay. Kenapa gue bawa chestnya? Gak apa-apa. Gue pindahin. Kenapa gue bawa? Gue gak ngerti juga, teman-teman. Kenapa gue bisa gue bawa chestnya? Tapi gak apa-apa. Oh my god. That's a zombie. That's a bad thing. Kabur kesini. Gue bawa chestnya. Gue gak tahu kenapa bisa gue bawa. Gimana caranya? Gue juga gak ngerti ya. Tapi ya sudahlah. Yang pasti gue udah bawa chest. Dan gue gak tau ini isinya apaan. Semoga aja bagus. Semoga aja worth it ya itu gue buang barang gue tadi. Ada saber, ada rapier. Ternyata burik banget, guys, isinya, guys. Kalau gitu kita datang dan kita ambil lagi chestnya ya. Oke, tapi gimana cara menghindari itu, cuy? Itu gimana ngindarinnya gitu kan? Dan barang gue masih di situ gitu kan? Coba kita lihat barang gue di mana ya? Apa kita bisa ambil barang kita kah? Karena barang kita lebih worth it gitu kan? Mana barang gue? Oh itu tuh barang gue tuh. Ntar dulu nih chest isinya apa ya? Manuscript, Iron Sword. Kok gue entah kenapa kayaknya gak worth it ya. Bandage, gue butuh buat bandage. Semua barang gue. Oke. No, where's my sword? Oke, okay, here. Pedang gue di situ. Oke. Okay. Ah, iya. Oke. Nice. Water. No. Oke. Tenang. Oh my god, dia ngejar gue. Sword. Come here. Oke. Okay. Oh, ternyata gampang dikalahin, coy. Oke. Okay. Ternyata gampang dikalahin ya. Oke. Okay. Oke, okay, tinggal yang satu lagi nih. Yang ini nih. Si Dajjal merah satu ini. Turun lu. Ternyata easy, coy. Ternyata easy ya. Jadi ini rapier
bagus banget sih. Coba kita makan ini. Ini apa sih, buat apa sih? Rejuvenation. Apa itu? Ya udah enggak tahu lah. Oke. Okay. Ini bagus banget sih senjata gue yang satu ini. Wah, buset. Dibakar dong dinosaurus itu. Sama naganya. Dibakar sama naga atau siapa? Aduh, ini spider. Bisa antar dulu enggak? Entar dulu. Entar dulu. Please, entar dulu. Oke. Okay. Oke, okay, mana barang gua? Gua butuh pedang gua satu lagi. Ini celana gua. Au! Jadi KFC gua. Ada yang tahu kah gimana cara ngalahin dragon? Apa kita mesti pakai bow? Apa gimana, guys? Oke. Okay. Minggir dulu sebentar, bisa lah ya. Aduh, ini lagi satu. Bisa enggak sih gua kalian pakai tangan? Enggak bisa lah ya. Kabur dulu, guys. Ambil dulu barang gua. Sword, I need my sword. Where's my sword? Koal. Oke. Okay. Oh, gua enggak tahu itu suara apaan. Yang pasti gua butuh pedang gua. Mana pedang gua? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, gua enggak tahu pedang gua di mana. Kabur. Oke. Okay. Oke, okay, itu banyak banget. Pedang gua di mana? Pedang gua di mana? Apa pedang gua hancur gara-gara dibakar kah? Oke. Okay. Pedang gua di mana? Cari. Oke, okay, gua atok mana? Pedang gua, cuy. Oh, itu pedang gua dalam sini. No. Apa kita harus lupain aja, guys? Tapi bandage gua bagus gitu kan. Dan pedang gue hilang sih, gue gak tau kenapa, mungkin gara-gara kebakar mungkin ya. Gue gak tau juga. Ini kenapa gue bisa ngelihat tembus pandang gitu ya. Dan betul ini udah malam. Jadi ini udah bandage dapat, udah pulang, oke? Okay? Bandage dapat pulang, itu doang. Gak usah ribet-ribet lah. Bandage dapat udah pulang. Mana bandage? Oke. Okay. Udah pulang. Udah, katanya lu cuma mau ambil bandage doang. Oke. Iya, pulang. I'm home. Oke, kita berhasil nyelamatin bandage yang cuma 3 biji doang. Dan pedang gua hilang semua. Good. Lain kali lawan dragon lagi aja ya. Iya. Kalau lain kali lawan dragon lagi aja, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Jadi KFC gua. Iya, enggak apa-apa. Hanya untuk sarang laba-laba. Lesson learned. Jangan pergi ke kandang naga. Jangan pernah pergi ke kandang naga. Apa kita besok perlu kesana lagi, guys? Karena masih ada satu chest lagi. No. Apaan lagi nih? What? Oh my god, crack. Oh, iya. Die. Apa itu, gua enggak tahu, coy. Hewan apa itu? Gimana caranya gua bisa ke sana diam-diam gitu? Lewat sini nih. Dan ini gua enggak tahu apa, teman-teman, ini bisa diambil enggak ya? Kita coba ya. Ini apa sih? Au! Ini worth it apa enggak sih, karena gua buang waktu banget ini, sumpah. Dan kalau isinya jaring laba-laba lagi sih, udahlah, akhirnya aja lah. Itu ada cindernya banyak banget lagi. Sumpah gue benci banget sama cindernya. Damage-nya sih gak sakit, cuman ngeselin aja gitu. Oke, no. Please no. Please don't bunuh gue. Jangan bunuh gue, dikit lagi. No! Dikit lagi! Sepertinya... lebih baik give up ya, guys ya. Udah, lebih baik give up aja lah. Gak bisa. Karena... buang waktu sih kalau menurut gue. Jadi mendingan kita mining aja sekarang ya. Kalau nggak kita bercocok tanam lah ya. Udah lebih kayak gitu ya. Jadi petani aja, coy. Nggak usah begaya-begaya mau ngambil harta karun naga gitu ya. Yang isinya cuman ya yang kalian lihat tadi barusan lah ya. Isinya jaring laba-laba gitu. Gue nggak ngerti itu ngapain itu naga ngumpulin jaring laba-laba. Kita akan cari batu dulu, teman-teman ya. Karena kita butuh senjata lagi, coy. Untung senjatanya gampang buatnya sih. Untung kita bikin handle-nya tuh gampang gitu, cuma butuh begini doang ya. Tuh, langsung jadi handle kan. Kita bikin dua karena kita butuh dua senjata kan. Biar GG gitu kan. Oh iya.
Gue butuh torch. Kita butuh torch karena kita akan ngebuat tunnel ya. Gue pengen bikin ke bawah sini aja deh. Paling gampang nih, nih ke bawah sini ya. Gue pengen bikin tempat untuk mining kita, buat kita dapetin iron gitu-gitu ya. Tapi sebelum itu, karena di sini torchnya kita nggak bisa nyalain otomatis, jadi kita mesti butuh matchbox. Di mana matchbox? Waduh, nggak bisa dihancurin lagi itu. Matchbox itu kita butuh paper sama kita butuh slab, udah itu doang. Karena itu kita nggak bisa hancurin, jadi mau nggak mau kita mesti ngambil dari tempat yang kemarin di sana tuh. Sumpah, seingat gue di sini banyak paper deh. Kenapa tiba-tiba nggak ada paper sama sekali ya? Wait a minute. Iya, seingat gue sini ada paper deh. What? Dark Nymph. Ini baik apa jahat ya? Ini versi gelapnya dari si ibu nih. Coba kita. Gue nggak bawa senjata lagi. Gue butuh level bagaimanapun caranya, cuy. Wow. Wow, apa itu? Oke. Okay. Oh, di sini ada iron juga nih, bagus banget nih. Oke. Okay. Tunggu, ini wow. Oh my god. Tadi sini ada village lagi, cuy. Ini apa ya? Oke. Okay. Wow. Oke, okay. Ada plaster, ada healing salve. Wow. Gila, tempat gua bagus. Oh my god. Saddle. Ada saddle tadi. Wait a minute. Gua akan cari Bambang the Flash. Oke. Okay. Oke. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Come on, ayo. Mau berteman sama gua kan? Ayo dong. Ayo dong, berteman sama gua dong. Mau ya, ayo dong. Please, Bambang the Flash. Atau apa keturunan Bambang the Flash? Tolong. Ayolah. Please, bertemanlah denganku. Oh no, come on. One more. Yes. Alright. Bambang, kecepat gak dia? Aduh, sayang banget dia lamban, teman-teman ya. Ini bukan Bambang the Flash ini. Bambang the Slow, tapi gak apa-apa lah. Tapi gak apa-apa lah. Wow. Oh my god. Bronze ingot, golden ingot, ubramium ingot, glowstone, dust, obsidian. Wow. Tempat apa ini, guys? Oh my god, iron helmet. Oh my god. Oke. Okay. Okay, let's go. Let's go. Bambang the Slow, gak apa-apa. Biarpun kamu lamban, tapi gak apa-apa lah. Kita masih bisa pakai dia, cuy ya. Oh my god, that's a creeper. No, mana rumah gua? Itu dia rumah gua. Wow, di belakang rumah gua langsung ada begituan, no. Bisa masuk gak? Gak bisa lah ya. Bodoh banget gua. Oke, okay. Please jangan pergi kemana-mana, Bambang the Slow. Where? Baru gua keluarin. Kok hilang tuh apaan lagi? Wah!